Ini bisa sudah kelihatan ya dari sekian bis ini, bisa yang tadi di tengah sini sudah pergi mungkin arah mana, Balisu atau Tanalot. Ini Super Jaya ya, penampakannya seperti ini dia bentuknya ya, ini ya XHD Prime dibuat sleeper, belakangnya sleeper. Wih, ini keren banget sih, apalagi menggunakan pintu tengah yang menurut saya itu kalau bis menggunakan pintu tengah itu terkesan premium banget ya pokoknya. Nah, kita masih di Dewata oleh-oleh khas Bali ya. Ya, santai aja. Nah, ini Super Jaya nih. Tidak ada julukannya nih. Mungkin Wi Tensor nih kalau nggak salah inget tuh ya. Soalnya ini Mas Hengki yang bawa nih. Nah, ini ya seperti ini armadanya. Nah, belakangnya tuh ada suite kombinya nih. Nah, ini nanti tak kasih fotonya ya. Kalau misalkan ya ada... nggak bisa lihat interiornya, tak kasih videonya. Tapi yang membedakan adalah apa? Lihat aja lu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Di atas tuh 4 baris, di bawah tuh ada 1, 2, 3 baris di sini. Di sini baris 3 baris, di bawahnya lagi 2 baris. Ada yang 3 baris malah di sebelah sana. Itu totalnya 15 suite kombi ya. Kalau Gunung Arta itu ada 12 lah kalau nggak salah ingatku. Cuma yang di depan sini nih apanya? Di depan sini nih, oh ini sabunnya Soko ki. Iki ono sabun, sabun to air kencing tuh. Nah, iki ada 1 2 3 4. 4 kali 4 16 yuk. 16 sip. Lihat-lihat nih apa ya, bodi kayak gini nih terkesan keren dan gagah ya. Tapi saya kita nggak lihat interior aja sih. Tapi menurut saya ini keren banget sih, serius. Nah, ini ya seperti ini armadanya Super Jaya. Keren ya. Mantap nih. Nih saya suka nih suite kombi tuh ya gini. Dari awal rilisnya Gunung Harta tuh yang paling menarik perhatian saya tuh. Soalnya itu pertama kali saya review armada suite kombi itu, yang armada suite kombi pertama di Bali ya, Gunung Arta. Terus armada suite kombi untuk pariwisata pertama di Indonesia ya, Super Jaya. Tapi yang paling pertama lagi di Indonesia untuk AKAP ya, Sinar Jaya lah. Sinar Jaya itu merupakan salah satu pelopor bis terbanyak di Indonesia. Nah, yang dalamnya tuh nggak pakai leg rest depannya nih. Ini aku lihat dari kacanya aja nih. Ini nggak pakai leg rest sama sekali nih, serius. Leg restnya ada 1, 2, 3, 4 totalnya 16 di depan. Ya, ini merupakan salah satu gebrakan Super Jaya untuk armada yang menurut saya benar-benar anti mainstream ya. Di dalam sini nih, mungkin suite kombinya nih ada apa ya? TV nih, ada TV-nya juga kayak Gunung Arta persis lah. Cuma yang membedakan tinggi bodinya nih agak tinggi. Tapi ini semoga berharap apa? Aku harap nih semoga nih bis ini nggak dijual ya. Ini keren loh kalau Super Jaya punya apa sleeper tuh. Ini gebrakan, salah satu gebrakan bis pariwisata sleeper sama seat biasa nih. Kalau sleeper full ya Pandawa kalau aku bilang. Oh ya, aku lupa jelasin bagian belakangnya juga. Bagian belakang ya ini di custom nih. Di custom ada grillnya juga kayak Jetbus, layaknya Jetbus. Nah, kalau yang biasanya SR3 itu yang aslinya itu bentuknya kayak gini. Kayak sayap itu. Tapi kalau ini karena kasihan lah apanya pedagang lampunya ya, ada 1 2 3 4 4 ruas untuk lampu ya. Tapi ini bagus loh fungsinya. Kenapa? Ini bisa membuang tekanan angin yang ada di mesin tersebut. Kalau yang versi sebelumnya saya kurang seretnya tuh karena itu, selain menghilangkan apa, menambah sumuk mesin, tidak menambah kesan apa gagah, sama tidak mencari apa ya istilahnya untuk mencari peruntungan tukang lampu lah. Nah, ini ya armadanya ya, armadanya. Mungkin saya tidak melihat interiornya ya, karena ini mungkin sama-sama aja dengan kayak Gunung Arta tuh. Tapi yang depannya sih ya nanti tak kasih videonya lah,
tak kasih videonya lah sama Bu Okon lah. Bu Okon kan udah pernah nge-review dalamnya nih, tapi aku yang pertama kali nge-review yang Gunung Harta itu. Oke ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. See you next time dan bye. Ada tambahan satu lagi. Ini velgnya menggunakan Coca-Cola. Mantap. Velg premium menurut saya nih. Kalau dilihat-lihat ya. Oh, sana ada di parkir bis. Ini velgnya ya seperti ini ya. Ini bagasinya juga luas nih. Luas banget nih bagasinya. Ini velgnya seperti ini. Keren ya. Oh, iya. Iya, iya. Ya, ini no RM ya. Iki bocah neduh. Soalnya Bali ini beberapa hari ini panas banget.